masuk daerah industri Lobam, guys. Sekali-kali kita nggak ngeliput Muka Kuning, tapi ngeliputnya loncat pulau di Lobam. Nih teman-teman yang pernah di Lobam, dulu ex Muka Kuning kayaknya banyakkan yang migrasi ke Lobam. Nah sekarang bisa lihat videonya. Nih PT Bintan Inti Industri Estate. Tuh. Misalnya. Nah kita masuk ke pintu gerbangnya. Pintunya satu ini aja mas ya. Yeah. Ini kita di guide sama mas ini, Mas Mulyono. Tuh, ditemani sama Pak Hadi, sama Pak Mike. Itu kameramen dari Batam kita. Anu, migrasi juga. Tuh, kita sekarang ada di industri Lobam tuh. Dormitorinya. Terus itu ada pujaseranya tuh. Kantornya itu Tunas Karya sana. Kantornya Pak Amin dulu. Mas Amin kan kantormu, Mas. Tuh, masjidnya. Terus itu pujaserane ini, pujaseranya. Ini yang bangun Pak Hadi nih. Pak Hadi Santoso nanti inti-inti, Pak. Yang bangun sampean ini, Pak. Terus kita ada di perempatan pertama. Nah, saya ingin tak langsungan 4 menit mah. Langsung kukut. Oh, kawasannya ini Mas ya. Kita belok kanan, kita mau ke PT BOMC. Ini langsung ke laut Mas ya sebelah itu ya? Oh, makanya bisa galangan ada di sini ya. Iya. Makanya kok nyelemen ini loh. Tuh, kawasan industrinya di sana. Yang ngerasa teman-teman pernah di PT itu nanti komen-komen ya. Nah, tak buka jendelanya. Dan yang merasa pernah mampir ke PT ini biar menjadi kenangan. Ini PT apa Mas? Singatek. Singatek Offshore. Galangan, juga. Galangan ada dua berarti di sini ya, Singatek sama BOMC itu ya. Ini BOMC. Oke. Tuh kita di sini BOMC. Oh iya singgah di. Bender itu aku. Ya. Lalu nampak kuari. Nah, dah. Kita sampai di sini. Oke, ya. Terima kasih. Oke. Matur nuwun, saya Demang Marsono dari Kota Tanjung Uban. Dadah.